Lesti Kejora dan Rizky Billar kembali membuat publik geger. Bagaimana tidak, pasangan yang dikenal dengan nama Leslar tersebut kembali masuk dalam penghargaan bergengsi di tanah air, yaitu Indo Award 2021 dalam kategori pasangan terpopuler. Lesti Kejora dan Rizky Billar bersaing ketat dalam nominasi tersebut dengan pasangan yang tak kalah hit, yaitu Ria Ricis dan suaminya, Teuku Ryan, yang beberapa bulan lalu resmi menikah. Untuk informasi sementara, kedua pasangan paling terpopuler tersebut saling salib di klasemen point vote sementara. Hasil vote mereka saat ini sangat beda tipis, tak jauh selisih angkanya. Antusias dari masyarakat, terkhusus penggemar setia dari kedua pasangan tersebut, makin hari semakin membludak, tak terkendali. Tak sedikit dari penggemar mereka yang saling sindir di berbagai media sosial membela idolanya masing-masing. Namun terkait hal tersebut, menurut informasi yang tersebar luas dalam berbagai media sosial serta beberapa sumber terpercaya menyebutkan, saat ini vote atau poin terbanyak di penghargaan Indo Award 2021 dalam kategori pasangan terpopuler dimenangkan oleh pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar atau Leslar. Akan tetapi, poin tersebut masih bersifat sementara dan seketika bisa saja berubah, mengingat polling vote masih terbuka untuk para penggemar yang ingin mendukung idolanya. Perlu untuk diketahui, acara tersebut akan segera dihelat dalam waktu dekat ini. Jadi, siapapun yang menjadi pemenang jangan berbesar hati. Dan siapapun yang akan kalah, jangan berkecil hati. Jangan lupa untuk terus mendukung idola kalian semua agar mereka bisa memenangi penghargaan dalam nominasi pasangan terpopuler di penghargaan Indo Award 2021 nanti. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.